Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia mengklaim korban militer Ukraina melebihi 12.000 tentara selama 5 hari serangan balasan Kiev. Dari jumlah itu, lebih dari 4.000 tentara Ukraina tewas dan 8.000 orang lainnya cedera antara 6 dan 10 September di selatan dan timur negara itu. Kata juru bicara Kemhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengarahan harian pada Minggu 11 September. Menurut pejabat itu, pasukan Rusia melakukan serangan presisi dengan rudal dan artileri yang menargetkan unit pro-Kiev di wilayah Kharkiv, tempat pasukan Rusia mundur sebelumnya sebagai bagian dari apa yang digambarkan Moskow sebagai penempatan kembali. Rusia mengatakan militernya telah menghancurkan antara lain banyak pos komando dan juga menembak jatuh satu helikopter selama beberapa hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh pasukan Ukraina juga telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia sebanyak 26 kali sejak 1 September. Fasilitas yang dikendalikan Rusia yang terletak di wilayah Zaporizhia Selatan Ukraina direbut pasukan Rusia pada awal Maret segera setelah Moskow meluncurkan operasi militernya. Pada Minggu, reaktor terakhir yang beroperasi di fasilitas itu dimatikan. Menurut seorang anggota pemerintahan pro-Rusia di kawasan itu, Vladimir Rogov, keputusan itu dibuat karena penembakan yang terus-menerus terhadap pembangkit oleh Ukraina dan kerusakan pada saluran listrik. Mode yang terus berubah di mana reaktor dan turbin dipaksa untuk beroperasi karena serangan menciptakan resiko kecelakaan, kata Vladimir Rogov kepada RIA Novosti. Kiev dan Moskow juga telah saling menuduh menargetkan PLTN dan juga mempertaruhkan resiko bencana nuklir selama berbulan-bulan saat ini. Dalam briefing pada Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh militer Ukraina sengaja menyerang infrastruktur energi di wilayah yang dibebaskan, termasuk di Republik Rakyat Donetsk. Ukraina mengalami pemadaman listrik besar-besaran setelah serangan Rusia. Beberapa wilayah di Tenggara Ukraina mengalami kekurangan listrik dan juga pemadaman listrik terjadi secara besar-besaran pada Minggu malam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan penyebabnya adalah serangan rudal oleh Moskow pada infrastruktur kritis. Pemadaman total telah melanda wilayah Kharkov dan juga Donetsk, kata Zelensky dalam postingan media sosial yang tampaknya merujuk pada bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina. Wilayah Sumy, Dnipropetrov, Poltava, Zaporizhia dan juga Odessa telah dilanda pemadaman listrik sebagian. Menurut Presiden Zelensky, menyalahkan insiden itu pada teroris Rusia. Sejauh ini, Moskow tetap diam. Tentang masalah ini tidak membenarkan atau menyangkal keterlibatannya, namun insiden itu telah didahului laporan peluncuran beberapa rudal jelajah dari kapal-kapal Rusia yang ditempatkan di Laut Hitam dan Kaspia. Rekaman yang beredar secara online juga menunjukkan akibat dari serangan yang diklaim dengan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di tempat yang tampaknya pembangkit listrik. Video lain tersebut diambil di Poltava, menunjukkan satu bus listrik yang terbakar tampaknya karena lonjakan listrik di jaringan. Pemadaman listrik juga telah mempengaruhi operasi kereta Ukraina yang melaporkan penundaan di seluruh negeri. Pemadaman juga menghentikan sistem kereta bawah tanah di kota timur Kharkov menurut rekaman yang beredar secara online. Sejauh ini, layanan darurat juga telah berhasil memulihkan pasokan listrik hanya di wilayah Poltava, Sumy, dan juga Dnipropetrov menurut laporan media Ukraina. Kerap jadi sasaran serangan Rusia, Ukraina matikan PLTN Zaporizhia. Ukraina mematikan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia sebagai antisipasi untuk menghindari bencana nuklir. Pasukan Rusia juga kerap menjadikan pembangkit nuklir terbesar di Ukraina dan di Eropa itu sebagai sasaran serangan. Pembangkit listrik nuklir Zaporizhia juga telah ditutup sebagai tindakan pencegahan atau bencana nuklir, kata operator pembangkit tersebut, Energoda, seperti dikutip dari oilprice.com. Energi Atom juga telah mematikan reaktor terakhir dari pembangkit nuklir Zaporizhia yang total memiliki 6 reaktor pada akhir pekan lalu. Penutupan itu bertepatan dengan kemajuan Ukraina ke timur yang mendorong pasukan Rusia mundur dari posisi yang sebelumnya dipegang. Menyusul kemajuan Ukraina menuduh Rusia menargetkan serangan ke jaringan listrik sebagai pembalasan. Pasukan Rusia juga mengambil alih pembangkit listrik Zaporizhia sejak awal perang. Dalam beberapa bulan terakhir, pabrik telah menjadi sasaran penembakan dengan kedua belah pihak saling menuduh melakukan penembakan. Situasi itu mendorong kunjungan para ahli Badan Energi Atom Internasional yang meminta kedua belah pihak untuk meredakan situasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir. Pekan lalu, Reuters melaporkan rancangan resolusi yang ditulis oleh pejabat Polandia dan juga Kanada yang akan meminta Rusia untuk menarik diri dari Zaporizhia pada pertemuan Dewan Gubernur Energi Atom minggu ini. Menurut laporan tersebut, resolusi itu akan meminta Rusia untuk segera menghentikan semua tindakan terhadap dan di PLTN Zaporizhia yang dan juga fasilitas nuklir lainnya di Ukraina agar pihak berwenang yang berwenang mendapatkan kembali kendali penuh atas semua fasilitas nuklir di wilayah Ukraina secara internasional. Karena ancaman kecelakaan, Energi Atom mengatakan keputusan juga telah dibuat untuk mematikan unit daya nomor 6 dan memindahkannya ke kondisi teraman, shutdown dingin. Penutupan tersebut juga telah memicu kekhawatiran tentang pasokan listrik Ukraina, meskipun beberapa telah menunjukkan bahwa jaringan Ukraina terputus dari Rusia segera setelah invasi yang terhubung ke jaringan Eropa ENSO-E. Volodymyr Zelensky bilang negosiasi mustahil kecuali Rusia angkat kaki dari tanah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan bahwa negosiasi dengan Rusia hanya akan mungkin dilakukan setelah pembebasan total semua wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
tidak ada sanksi yang dapat dicabut. Kami tidak dapat mendiskusikan apapun dengan Rusia sampai keluar dari sini, kata Zelensky. Dilansir dari Ukraine Forum, Zelensky mengatakan beberapa pembicaraan akan mungkin dilakukan jika okupansi militer atas wilayah Ukraina berhenti. Mungkin setelah perang kami dapat berbicara tentang pencabutan beberapa sanksi, tentang reparasi pembayaran dari pihak mereka. Dialog sambungnya bisa dilakukan.